Bapak dan Ibu, teman-teman media. Pada hari ini saya menjalankan tugas saya sebagai rakyat Indonesia memenuhi yang taat dengan hukum, memenuhi panggilan sebagai saksi di Kejaksaan Agung. Tadi saya sudah datang tepat waktu, tepat hari, dan melaksanakan semua yang ditanyakan, saya jawab dengan sebenar-benarnya. Saya berterima kasih juga sama teman-teman media yang sudah menunggu dari jam 9 pagi, tetapi saya tidak akan jawab karena semua materinya silahkan ditanyakan kepada penyidik. Terima kasih. Selamat malam semua. Ada pertanyaan, Pak Menteri? Ada pertanyaan, Pak Menteri? Jadi, begini saya sampaikan ya, memang pada hari ini itu Pak Menteri diperiksa sebagai saksi ya, terkait apa dia ketahui, apa yang dia dengar dan alami ya, terhadap untuk pembuktian terhadap 5 tersangka. Pertama yang 5 tersangka itu ya, kan sudah ya, ada IWW, ada FPT, ada PTT, ada SM, ada LCB. Ya kalau dia kalau saksi yang di perdata kita ya lebih berkompak pertama yang BB dan SCB. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya seputar ini, seputar pertama tentunya terkait dengan apa namanya latar belakang dan implementasi dari berbagai peraturan yang terbit di Kemendak ya, menyangkut laporannya apa namanya eceran rendah, kemudian ketentuan ekspor, ketentuan IMU ya, dan lain beberapa ketentuan yang menyangkut proses terbitnya PE. Kemudian juga ditanya terkait dengan pengetahuan yang dialami, yang didengar oleh saksi terkait dan para tersangka tadi, kemudian juga dikonfrontir dengan berbagai bukti-bukti, terutama bukti elektronik yang telah disita sebelumnya, karena ada beberapa bukti. Pak, terkait dengan LCW dan Mendak, sudah ada pengakuan nggak dari Mendak bahwasanya LCW ini memang dia konsultan Kemendak atau di-hire oleh Kemenko Perekonomian? Jadi begini, kalau saya jawab yang sampai detail itu sangat materialitas, jadi itu nggak saya jawab lah ya. Ya, tapi prinsipnya bahwa dia diperiksa apa yang didengar, dilihat dan dialami terkait dengan proses-proses tadi, latar belakang terbitnya pembayar kebutuhan, kemudian siapa yang terlibat di sana, dan apa yang terbit. Tapi kalau merekrut benar ya Pak, mungkin merekrut langsung dikirim. Ya, itu tadi ya, maksudnya pertanyaan tadi 11-12 tadi ya. Oke, ya, 11-12 ya. Pak, ada juga Pak Menteri katanya menerima suap dari pengusaha sawit, apa itu kata siapa, jadi sampai saat ini kita belum bisa menentukan fakta itu. Pak, tuduhan penyidik kan sejak awal kan mengatakan LCW ini yang pihak merekomendasikan dan mengusulkan PDSPO tersebut. Nah, dari pengakuan Kemendak Lutfi tadi, beliau mengakui nggak bahwasanya memang LCW yang merekomendasikan dan mengusulkan penerbitan PDSPO itu? Tadi Pak Lutfi kan udah datang toh, ya. ditanya gitu enggak? Dia nggak mau jawab. Ya, ya. Itu kan jadi pasanya jawab Pak. Ya, jadi itu sangat materialitas, kalau disumpah Pak Hapsar itu sampaikan. Ini biar di pengadilan nanti. Nanti di dakwaan juga nanti sudah mulai kelihatan. Tapi nanti setelah proses ini. Artinya apa ini sudah? Memang tidak ada pengakuan dari saksi ML terkait dengan tudingan dari penyidik bahwasanya LCW yang merekomendasikan dan mengusulkan PSB. Pak Lutfi itu sudah membuka semua, artinya dia mencoba terbuka, jadi dia terbuka betul apa yang dia dengar, dia lihat dan alami. Cuman saya tidak boleh sampaikan. Ada pengakuan nggak dari saksi ML ini bahwasanya memang LCW yang merekomendasikan? Dia sudah buka semua. Ini ada pengadilan, dia sudah buka semua. Ada rencana memanggil dibuka itu membuka artinya begini loh. Dia tuh apa yang dia dengar, dia alami sudah bisa dibuka dan tidak butuh terkait dengan keterlibatan orang-orang itu. Pak, akan ada rencana pemanggilan lagi nggak? Kita 12 jam diperiksa hari ini, Pak. Siapa? Pemanggilan siapa? Sementara ini, malam ini kan sampai sehari dari pagi ini, pertanyaan-pertanyaan tadi sementara sudah, nanti lihat perkembangan,
pemeriksaan yang diperiksa siapa, apakah nanti menjadi lewat atau diminta keterangan lagi.